Ayo talking talking Anime Shine Pass. Pertama, karakter yang aku suka adalah Naoki si manager things. Dia itu kalem, cool, luar biasa dalam menangani pekerjaannya. Aku rasa Yuki-san beruntung mendapatkan Naoki yang amazing sebagai manager. Kedua, kejadian unik yang aku suka saat Toka terpesona sama Kyoga, lalu dia pingsan tak sadarkan diri. Selalu buatku tertawa. Ketiga, yang paling buatku penasaran adalah Yuki, Seo Brightstar. Hanya sekilas, tapi sepertinya dia adalah seorang idol top tier dulunya. Keempat, aku menyukai member Ting saat kaget bersamaan. Sering membuatku tersenyum dan tiap episode aku selalu menantikan aksi kaget mereka. Kelima, hubungan yang paling aku suka adalah manajer dengan Hotaru. Entah kenapa, percakapan mereka terasa menghibur bagiku. Mungkin karena tak ada drama di antara mereka ya. Keenam, kenapa perjalanan idol di anime harus bersambung setelah mereka baru tenar? Atau saat drama di antara mereka sudah clear? Itu terkadang buatku kecewa. Yang ketujuh, yang terakhir, lagu favoritku ada dua, Zenso Kyoku by Hotaru dan Yellow Rose by Things. Sekian dariku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.